Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Auliana Purnama Dewi. Saya sebagai asisten praktikum kimia fisik 1 dengan judul pengukuran viskositas untuk menentukan jari-jari molekul. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang perhitungan dari viskositas. Poin-poin dari perhitungan adalah pengenceran larutan, penentuan densitas aquades, penentuan densitas gliserol, dan penentuan viskositas cairan gliserol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum penentuan viskositas kali ini, kita mengukur viskositas dari larutan gliserol dengan berbagai konsentrasi. Konsentrasinya 0,25 molar, 0,5 molar, 0,75 molar, dan 1 molar. Nah, pada slide ini kita mengencerkan larutan gliserol 0,25 molar. Caranya, untuk mengencerkan larutan gliserol 0,25 molar, kita cari dulu molaritas dari proanalis gliserol. Caranya memakai rumus molaritas sama dengan persen gliserol kali berat jenis dikali 1000 per massa relatif dari gliserol. Nah, hasilnya 13,43 mol per liter. Kemudian untuk mengencerkan larutan 0,25 molar gliserol dalam 50 ml aquades itu menggunakan rumus M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, kemudian dihasilkan ini 0,93 mili. Kemudian kita menentukan densitas dari aquades. Untuk menentukan densitas dari aquades, kita ini melakukannya secara duplo. Jadi, untuk W01 dan W02 itu adalah piknometer kosong yang ditimbang. Kemudian nanti dirata-rata, hasilnya 23,0521 gram. Nah, kemudian W1 sama W2 ini adalah piknometer yang sudah diisi dengan aquades, ditimbang, dilakukan secara duplo juga, kemudian dirata-rata menghasilkan 47,8109. Kemudian kita menghitung densitasnya dari aquades. Caranya, W rata-rata dikurangi dengan W0 dibagi sama V. Nah, W rata-rata ini adalah W rata-rata dari piknometer yang sudah diisi aquades. Kemudian dikurangi dengan W0, piknometer kosong tadi, dibagi sama volume dari piknometer 25 mili ini. Jadi hasilnya 0,9904 gram per mili.
Kemudian kita menentukan densitas dari cairan gliserol. Untuk menentukan densitas cairan dari gliserol ini sama dengan densitas dari aquades. Selanjutnya, penentuan viskositas dari aquades dan gliserol. Nah, untuk menentukan viskositas ini kita cari waktunya dulu. Waktu yang diperlukan larutan aquades ataupun gliserol itu turun dari batas atas ke batas bawah dari viskometer. Nah, T1 sama T2 ini adalah waktunya, waktu yang diperlukan ketika larutan aquades itu turun dari batas atas ke batas bawah dari viskometer. Lakukan secara duplo juga sehingga nanti hasilnya itu akan dirata-rata. Kemudian, untuk menentukan viskositas dari gliserol dengan rumusnya yaitu densitas dari gliserol dikali dengan waktu turunnya dari batas atas ke batas bawah, kemudian dibagi sama densitasnya aquades dikali sama waktunya turun aquades dari batas atas ke batas bawah, sehingga dihasilkan 1,1207. Kemudian kita cari jari-jari partikelnya. Nah, untuk cari jari-jari partikelnya ini rumusnya akar 3 viskositas tadi dikurangi 1 dibagi 6,3 kali 10 pangkat 21 dikali C. Nah, C ini adalah konsentrasi sistem dispersi. Jadi kalian menentukan sistem dispersi ini dari konsentrasi gliserol. Misalnya 0,25 molar, jadi ini juga sistem dispersinya 0,25 molar. Nanti dihasilkannya ini 4,24 kali 10 pangkat -8.